Berikut ini cara untuk menghilangkan virus di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang merasa ada notif terus muncul di sini, itu gara-gara pas kalian mengunjungi suatu situs, kalian mengizinkan yang namanya izin notifikasi. Jadi kalau kalian mengizinkan notifikasi, dia akan bisa mengirim kita iklan. Cara mengatasinya seperti ini. Biasanya sering terjadi kan di browser Chrome. Nah, kalian tekan lama browser Chrome, pilih icon i dalam lingkaran ini. Cari bagian pemberitahuan. Nah, biasanya situsnya seperti ini. Kalau ini aktif, maka dia akan mengirim notifikasi di sini. Jadi untuk itu matikan. Nah, seperti itu. Dia tidak akan mengirim notifikasi lagi karena sudah kita batasi. Cara lain seperti ini, buka browser Chrome, pilih icon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pilih setelan, kemudian pilih notifikasi, buka notifikasi yang ini. Sama juga untuk masuk ke notifikasi, pilih bagian setelan situs, kemudian pilih yang ini, notifikasi. Nah, kalau ini tidak suka notifikasi ini terus muncul, ini dimatikan, nah diblokir. Jadi seperti itu saja, semoga bermanfaat.